Oke bosku, berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-8 beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-8 Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dewa United kalah 2-3 versus Persik Kediri. PSIS Semarang kalah 0-2 versus Persija Jakarta. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-8 Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. PSBS Biak menang 3-2 versus Semen Padang FC. Persib Bandung menang 2-0 versus Persebaya Surabaya. PSM Makassar menang 2-0 versus Madura United. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Persebaya dengan torehan 17 poin, di posisi kedua Persib Bandung dengan torehan 16 poin, di posisi ketiga PSM Makassar dengan torehan 15 poin, di posisi keempat Borneo FC dengan torehan 15 poin, di posisi keenam kelima Bali United dengan torehan 14 poin, di posisi keenam Persik Kediri dengan torehan 14 poin, di posisi ketujuh PSBS Biak dengan torehan 12 poin, di posisi kedelapan Persija Jakarta dengan torehan 12 poin, di posisi kesembilan Persita Tangerang dengan torehan 11 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Lulun H dari Madura United dengan torehan 5 gol. Di posisi kedua Mari Pripat dari Bali United dengan torehan 4 gol. Di posisi ketiga Tirone dari Persib Bandung dengan torehan 4 gol. Berikut ini daftar top asis dari Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 6 asis. Di posisi kedua Sidibe dari Persis Solo dengan torehan 3 asis. Di posisi ketiga Mari Pripat dari Bali United dengan torehan 2 asis. Berikut ini daftar save kiper dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2024-2025. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-8 Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Arema FC versus Malut United mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persis Solo versus Borneo FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-8 Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Barito Putra versus PSS Sleman
mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Persita Tangerang versus Bali United, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-9, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Persi Kediri versus Persi Bandung, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar.